Jadi semoga malamnya data faul legedanya, tajak simpena legedanya, dengan tatet bukurnya, bibit malamnya dike getanya, gebi rahmat li Allah Subhanahu Wa Taala, gebi keberkatan li Allah Taala, gebi keberkatan bagi ilmu getanya yang tengah tatutut di dayah, gebi keberkatan ilmu getanya di saat mantang tersumbut, gebi keberkatan tubuh getanya selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malamnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan kepada kedanyo untuk meriahkan acara Maulid kedanyo yang diadakan pada malam 12 Rabiul Awal. Kita patut bersyukur karena secara nasional pun negara kita Indonesia juga masih merayakan Maulid, tetapi pada malam besok, yaitu pada tanggal 19 Oktober, yang akan diadakan secara besar-besaran sekaligus doa istikharah yang dilaksanakan di masjid termegah di Asia, yaitu Masjid Istiqlal Jakarta. Dalam hal itu, ditanya selaku umat Islam di Indonesia patut bersyukuri, sebab di antara negara-negara Islam yang ada di dunianya, negara-negara di pemerintah masih melaksanakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas daripada ideologi atau akidah apa yang dianut oleh sang presiden. Di awal kemerdekaan, presiden yang pertama kita yaitu Presiden Soekarno, tidak ada tempuh Presiden Soekarno menganut ideologi Marxisme, sehingga Presiden Soekarno membentuk paham ideologi yang terkenal yaitu Marxisme atau dekat-dekatlah dengan komunis. Tetapi sebagai seorang presiden, Presiden Soekarno masih tetap melaksanakan pidato Maulid di Masjid Istiqlal di setiap Maulid. Padahal menyertai jauh secara ideologi sahabatnya dan Maulidnya beda. Bahkan sampai dengan itu patut disyukuri bahwa ulama-ulama dan yang ahli sunnah wal jamaah dan para santri mantap dianggap penting di pemerintah. Karena dianggap penting di pemerintah, maka di pemerintah walaupun pemerintah sungguh berideologi komunis, tetapi tetap melaksanakan sesuatu yang tidak menentang dengan kebanyakan kaum muslim di Indonesia. Sehingga hatinya para kiai, hatinya para santri selalu berusaha untuk ditarik, untuk dibujuk supaya para santri dan para kiai tetap mendukung pemerintah. Karena apabila pemerintah telah ditinggalkan oleh para santri dan para kiai, maka pemerintahnya tidak ada kekuatan, tidak ada tarik. Makanya di pemerintah, walaupun akidah sebelumnya berbeda dengan para santri, berbeda dengan para kiai, berbeda dengan para tengku-tengku, tetapi ohwate kaji ke presiden, hal-hal yang kira-kira tidak sesuai atau tidak didukung atau dikembengeh para kiai, para santri nyodu diusahakan untuk dihindar. Maka peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzul Quran, belum, dan peringatan-peringatan lain yang ditentang oleh orang yang berakidah Wahabi di Indonesia, tetap pemerintah melaksanakannya. Kemudian sidang isbat ru'yah hilal yang selalu dilaksanakan di awal puasa dan di awal di akhir puasa Ramadan, di akhir bulan Syaban dan di akhir bulan Ramadan. Hal tersebut juga khususiat tanya ahli sunnah wal jamaah, terutama yang mazhab Syafi'i. Bahkan dikarenakan tanya baru sah puasa
berusah dan muraya adalah dengan ru'yah hilal atau diisbatkan ru'yah sebut oleh hakim, oleh pemerintah, yang oleh orang yang berpaham Wahabi, terutama dari kelompok Ormas Muhammadiyah, selalu mengkritik pemerintah saat melaksanakan sidang isbat ru'yah hilal tersebut. Tapi alhamdulillah pemerintah masih melaksanakan sidang isbat ru'yah hilal. Kemudian berganti kepada presiden yang kedua. Yang presiden yang kedua adalah penasehatnya Ormas Muhammadiyah, yaitu Presiden Soeharto. Tetapi di saat masa Soeharto menjadi presiden, peringatan Maulid masih ada, peringatan Isra Mi'raj masih ada, peringatan Nuzul Quran masih ada, juga sidang isbat ru'yah hilal masih ada. Pakan lagi bunuh atau pegah, sebab pemerintah akan sangat takut kehilangan santri dan para kiai yang mendukung kekuatan pemerintah. Kemudian berganti presiden dengan Presiden Habibie, yang tidak diragukan akidahnya, masih lagi hal yang sama. Berganti presiden pada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, yang sudah jelas urang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian berganti pada Megawati, yang ideologi yang kurang jelas. Tetapi juga tidak menghapuskan masalah peringatan Maulid. Kemudian hingga saatnya, kemudian kepada presiden selanjutnya itu Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga berakidah ahli sunnah wal jamaah sebagainya. Nah, gejak suluk-suluk, maka di partai pemegang kunci surga selalu mengkafirkan dan menyesatkan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian hingga presiden yang saatnya, yang dikritik-kritik mengenai akidahnya, juga masih melaksanakan maulid. Bahkan sebab siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi pemerintah, siapapun yang jadi anggota dewan, semuanya takut kepada santri. Bahkan kekuatan santri hinan adalah kekuatan Islam. Kekuatan Islam merupakan kekuatan sebuah negara. Makanya bak malamnya legitanya tak peringati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin malamnya nyonya satu hal yang berbeda, yaitu nabufur elektrik. Ya. Dapatnya ya. Nabufur elektrik. Secara pribadi ulun tuan kajamun bercita-cita bena hai kalanya mesti nalah bau-bauan. Ya, bahkan dikarena bau-bauan tersebut dicintai oleh para malaikat. Tinggal sunat le ketanyo, beteta ziarahi kubur, datik bungong-bungong yang wangi-wangian. Bahkan di negara Arab Saudi yang sudah sangat modern juga selalu berkeliling-keliling bukur di sekitar masjid dan sekitar Masjid Haram dan sekitar Ka'bah. Padahal wang kau modern kau madangin semprot dengan motor pemadam entang minyak wangi, tetapi tetap di baba bukur. Bukur terjemahan dalam bahasa Aceh pun kira-kira ya, kata terjemahkan secara turun-temurun adalah dengan kemenyan. Ternyata bukur bukanlah kemenyan, kemenyan bukanlah bukur, tetapi bukur hampir mirip dengan kemenyan, kemenyan hampir mirip dengan bukur. Bahkan kayu yang dipakai dan cara pembakarannya juga berbeda. Kemenyanlah getah dari pohon kemenyan, sedangkan bukur ada arang daripada pohon bukur dalam bahasa Arab, yang penggunaannya mirip dengan kemenyan bak gedanyo, tapi jenisnya berbeda. Matlub kihinan adalah wangi-wangian. Jadi semoga malamnya tatafaul legedanyo, tacok simpena legedanyo dengan tatet bukurnyo, bibit malamnyo dike getanyo, gebi rahmat li Allah Subhanahu wa taala, gebi keberkatan li Allah taala, gebi keberkatan bagi ilmu getanyo yang tengah tatutut di dayah, gebi keberkatan ilmu getanyo di saat mantang tasumbut, gebi keberkatan tubuh getanyo selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun tua rasa hetno manteng kata-kata sambutan dari ulun tuan untuk memperingati acara maulid pada malamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.